you can take all of the Bismillahirrahmanirrahim. Biridhoi ta'ala wa bi syafaati sallallahu alaihi wa sallam ala hadiya al-fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر
وسلم وبارك عليه وعلى ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وزوجه وذريته وأهل بيته أجمعين قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَقَالَ أَيْضًا فِي آيَةٍ أُخْرَى لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ وَقَالَ أَيْضًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Sadaqallahu al-adhim wa sadaqu ala dhalika minas syahirin. Hadratul kiram wal kurama wal fudala ingkang tansah kawat adhimi para alim para ulama sesepuh bini sepuh ingkang tansah kita tunggu barokah ilmunya serta barokah doanya wa nafusu khususan ustaduna ustad Nuruddin ustaduna ustad Imam Ziyuddin Ustaduna Ustaz Yoyo Ustaduna Ustaz Imam Mukti Ugi Ustaduna Ustaz Rubesap Ki Sedoyo Dewan Asa Ketua Asa Tidak Ingkang wonten Taiwan Ona khusus-khususun BCI NU Pusat Imam Arif Wahyudi Ustaz Arif Wahyudi Ugi Ingkang wonten PCI Taichung panjenenganipun Al Ustaz Suprayogi. Ingkang wonten Jangba Al Ustaz Rubes Sasongko. Ingkang wonten Ciai inggih menika Al Ustaz Umar. Jeri. Alhamdulillah. Alhamdulillah ingkang tansah kala tata dijaga Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan keutamaan fid dini wa dunya hatta akhirah Allahumma amin. Tiada yang dapat saya sampaikan kecuali jazakumullah khairul jaza bi sa'adati dunya hatta akhirah. Semoga Allah membalas kebaikan-kebaikan yang panjenengan niatkan untuk bersama-sama Syiah di negeri Formosa ini mendapatkan keberuntungan di dunia hatta akhirah Allahumma amin. Untung teng dunyane ugi untung wonten akhirat ya Allahumma amin. Dan kepada seluruh undangan yang hadir dari GP Ansor, dari Banser, dari Cangwa, sak rombongan tim Rebana Cinta Rasul, ugi dari Yuanlin, ugi dari Salu, ugi dari Sinchuang, Taya. Yang saya sangat membanggakan sekali perjuangan panjenengan semua. Insyaallah luar biasa. Dari Fongyan juga hadir. Alhamdulillah, semoga cepat terwujud cita-cita kita bersama. Dan semua dari Tajia, insyaallah juga hadir perwakilan juga dari ibu-ibu yang merengkuh imit selama ini. Kami hanya bisa mendoakan semuanya saja yang hadir pada siang hari ini dan mungkin yang berhalangan hadir, mempunyai niat ingin hadir tetapi karena tidak ada daya dan upaya, semoga Allah senantiasa memberikan balasan-balasan yang sebaik-baik balasan di dunia sampai di akhirat. Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah yang hadir pada siang hari ini rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Pertama,
kami mengucapkan ahlan wa sahlan fi hudurikum. Selamat datang kepada panjenengan semua dalam kita bersama-sama ingin memperingati lahirnya orang termulia di dunia, lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang sebagai awal wa akhir, nabi sebagai yang pertama dan yang terakhir. Yang pertama karena nabi sebelum adanya seluruh alam ini Allah sudah menjitrakan nur Muhammad. Semoga dengan kehadiran beliau kita senang, bahagia, bangga. Maka dengan harapan kita dimudahkan oleh Allah lisan kita, dimudahkan oleh Allah hati kita untuk senantiasa menyebut-nyebut namanya. Yang sudah masyhur namanya adalah kita bersolawat kepadanya. Dan kita juga dimudahkan Allah tubuh kita, tangan kita, mata kita, kaki kita. Semoga Allah memudahkan untuk mencontoh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tiada lain dan tiada bukan kita adalah diciptakan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Semoga amal panjenengan semua berangkat dari rumah sampai tempat ini dan kembali kepada mes masing-masing, tempat masing-masing, rumah masing-masing, diberikan Allah subhanahu wa ta'ala nilai ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan fadilah keutamaan fitini wa dunia hatta akhirah. Kami tidak bisa memberikan apa-apa, hanya teriring doa jazakumullah khairan jaza bisa'adadid dunia hatta akhirah. Selanjutnya, seandainya kami dalam menerima panjenengan semua di majelis Imi Taichung yang begitu sempit, tetapi insya Allah penuh makna. Seandainya penerimaan kami ada kurang, ada kekurangan sukuh, kurang kubuh, kurang aruh. Ya kalau bahasa Indonesianya kan, kalau kurang sukuh ini kurang memuaskan pelayanan. Kalau kurang aruh niku mungkin waktu menerimanya kurang tersenyum. Kalau kurang suguh, kurang bubuh, kurang aruh, atau mungkin dalam bersama di sini kita kurang menyapa satu sama lain karena mungkin tidak bisa menyapa, maka saya mewakili seluruh keluarga besar Imi Taichung mohon maaf yang sedalam-dalamnya dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang ketiga kalinya, setelah acara usai, kami mohon kini bisa, kami hanya mendoakan semoga langkah panjenengan keluar dari sini, keluar dari majelis pada hari ini diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala, hingga pulang dan keluarga kita semua akan mendapatkan berkah dari perjuangan panjenengan semua di Taiwan ini. Allahumma amin. Selanjutnya, kami kepengurusan Imi Taichung pada siang hari ini memberikan apresiasi kepada seluruh Dewan Donatur Imi Taichung, yang mana kita sudah pindah dari musola lama ke tempat ini. Alhamdulillah pas 1 tahun maulid Nabi. Kita peresmian kemarin itu juga pas maulid Nabi. Alhamdulillah sudah 1 tahun di sini. Semoga Allah mengizinkan untuk kita diistiqomahkan oleh Allah, bisa menempati tempat ini sesuai dengan kemampuan kita, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Pada siang hari ini kami membagikan sedikit kenang-kenangan kepada para donatur kita yang telah setiap bulan rutin membantu kita, khususnya beliau menyisihkan rezekinya kepada kita setiap bulan kepada kita untuk menyediakan sarana ibadah di Taichung ini. Tiada kata yang dapat saya ucapkan. Jazakumullah khairan jaza bisa'adati dunya hatta akhir. Semoga Allah memberikan balas kebaikan di dunia sampai di akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita berkesan, mumpung kita di Taiwan sedikit, marilah
jangan hanya diingat saja dimanapun. Jangan sampai kita setiap bulan menerima rezeki dari Allah, kita tidak menyisihkan untuk diri kita pribadi, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala nanti. Contohnya ngeten. Nggih. Jenengan neng Taiwan. Mensasi kirim 10 juta nggih cukup. Jenengan kirim mensasi 15 juta nggih cukup. Umpamane ditukane tutukane mobil. Ditukane sawah. Tetapi nek panjenengan iku binjang mati, saya yakin mobilnya ora digowo mati. Saya di Taiwan. Bayangkan, kita masih di sini, insya Allah. Kalau kita, maka kita dulu pernah di Masjid Taichung, ada teman-teman kita setiap minggu ngumpul mendirikan yang namanya sedekah harus dipaksa. Itu apa? Kita belajar mengistiqomahkan rakitan bensasi 50 NT itu dikumpulkan menjadi satu, insya Allah bermanfaat. Kangge konco-konco ingkang kecelakaan, kangge bantu musola, kangge bantu teman-teman yang insya Allah semua itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Insya Allah sedikit kenangan-kenangan ini dari kami akan kita bagikan kepada donatur-donatur kita. Nanti saya berharap setelah ini kita bagikan amplopnya nanti dikembalikan setelah diiseni. Ngoten nggih? Jadi donatur kita pada siang hari ini nanti Pak Waka yang akan membagikan, insya Allah akan dibagikan per kelompok. Niki saya bacakan satu persatu nggih. Mas Beni Ponorogo, Mas Nano, Mas Andi, Mas Marsudi, Mas Rian Sasma, Ustadz Arif Firmansyah, Pak Kusnandar, Pak Husin, Pak Trimo, Pak Sobri, Pak Hani, Pak Irlan, Pak Wahyu, Pak Yusuf, Pak Apin, Pak Khairul Ewani, Pak Chandra, atau Pak Rohim, dan juga Pak Uki. Yang selanjutnya dari ibu-ibunya, Bu Diana Lee, Bu Diah, Bu Wati Klaten, Bu Faria Ulfa, Bu Yani. Selanjutnya Mas Bu Nurul Madiun, Bu Tari, Bu Afi. Selanjutnya Mbak Utami, Mbak Anis, Bu Musriyama, Mbak Anita Tu, Mbak Ena, Nur Halimah, Dian, Tutik, Sukanti, Lastri, Mama Galuh, Lastri Anas, Budina, Bu Pia, Bu Mia, Rita, Lis Sulastri, Eni Magetan, So Sulis, Asmi Taiping, Winardi, Siti Bolen, Dewi Ambarwati, Julaika, dan juga Mbak Nur Budianti. Insya Allah. Nanti ini untuk dibagikan. Ya. Selanjutnya Mbak Anti, Butina, Bu Surya, Bu Imah, Pak Agus, Rayetno, Bu Rumini, Bu Fatonah, Bu Siti Salu, Bu Seli, Bu Hasna, Bu Jiwe, dan juga Bu Farida. Insya Allah nanti yang belum mendapat, belum kebagian, bisa menghubungi Bapak Waka untuk mendapatkan apresiasi dari kami sedikit. Semoga bermanfaat, tetapi ini bukan untuk panjenengan. Saya pesen ini saya titipkan untuk panjenengan, untuk tetangga-tetangga panjenengan yang ada di sekeliling rumah panjenengan, fakir miskin ataupun anak yatim di sekeliling panjenengan, nanti tolong untuk dibagikan kepada mereka sedikit dari kami. Semoga bermanfaat di Taiwan rezeki panjenengan yang panjenengan titipkan kepada kita, dan juga bermanfaat untuk di Indonesia. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diistiqomahkan untuk kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Apabila ada tutur kata kami yang mungkin tidak pantas terucap pada siang hari ini, ataupun tutur kata kami yang kurang pantas keluar dari kami, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah, wal afu minkum. Ila liqa assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Yawul Wasilah, Ya Rabbi Khusaw Bilfad.
صلوا عليه وسلموا تسليما.
وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أهدروا قلوبكم يا معشاب حتى ازداد من قرص هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وتجلى الملائكة تحليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تجر مطرا إلى نهاية تمام خمله فلما استلم يطلب بين رب الخلق ودعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا ساكرا حامدا كأنه بدر في تمام محمد يا
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wa ulida sallallahu alaihi wa sallam makhtunan biyadil inaya, makhunan bi kullil hidaya. فأشرق ببهائه الفضاء وتلعلع القول من نوره وعدا ودخل في عقد بيعته من بكي من الخلائق كما دخل فيها من مضى أول فضلة المعجزات بخمود نار فارس وسكوت الشرفات ورميت الشياطين من السماء بسهم المخارقات ورجع كل جبار من الجن وهو بسولة سلطنته دليل خالي لما تألق من سناه النور ساتي وأشرق من بهائه الضياء اللامي حتى عرض على المرادي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبنا
Bapak hormati Ketua PCI NU Cakwa hadir Husnubek Soho pengurusipun beserta jamaah solawat cinta Rasul Cakwa yang luar biasa. Kula panjenengan mirengaken sampai lali anak bojone, lali utangi, gini apa gini? Kita diajak lari kemana-mana sehingga hati kita rindu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tepuk tangan buat kelompok cinta Rasul Cakwa. Yang terhormat jamaah Yasin saking Salu. Ngapunten beberapa bulan yang lalu kelompok caket rawuh barengan di lain tempat. Semoga insya Allah lain detail. Amin. Yang Allah hormati perwakilan dari PCI Muhammadiyah Taichung. Yang saya hormati dari kalangan mahasiswa Formid Tengah. Ada Formid Utara, Formid Tengah, Formid Selatan. Pulau Selatan, paling ujung Taiwan. Yang Allah hormati saking PCI NU Yuan Lin atau Yuan Lin. Yuan Lin. Yang samun hadir di majelis ini. Yang saya hormati lagi saking musola Sincuyang. Kleru mana wis. Soalnya gak ngundang aku kleru. Sincuyang. Oh kleru nek Sincuang wis ngono lah kok. Yang Allah hormati para jamaah cinta Rasul yang hadir dalam majelis ini tidak lain dan tidak bukan hadir kula panjenengan ini digerakkan oleh Allah untuk hadir dalam rangka maulid Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kula panjenengan benar-benar dados umatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Mari kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ridhonya, dengan hidayahnya, dengan inayahnya, dengan taufiknya, kula panjenengan sampun saged hadir mulai dari Cangwa Taichung Pingtung sampai sini. Semoga ini menjadi catatan amal baik kula panjenengan. Allahumma amin. Selawat soho salam semoga tunjuk dumateng junjungan kita Nabi akhirul zaman, Nabi yang dicintai oleh seluruh umat muslim di dunia maupun di akhirat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kelak nantinya kalau panjenengan ingin mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kelak kita benar-benar mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, niki kula lenggah napa jumeneng? Lenggah wae. Ya. Kecuma acara enggak. Iya, kan ini monggo ya. Monggo, menter modal. Nyuwun sewu nggih. Nah, dene karo ngurusno dengkul iki. Maklum wis umur iki. Nah, ngene ketok kabeh. Jamaah muslimin muslimat rahimakumullah, hadirnya kita ini adalah bagian dari ittiba'u para ulama, para salafus soleh, untuk senantiasa cinta kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sih kalau panjenengan ini kok sampai berani mengimaninya? Padahal kalau panjenengan boten nanti kepanggih. Contohnya sampean nembe teko ning Taiwan ana jenenge Umar, terus sampean kenalan, terus sampean dijak mlaku-mlaku. Kira-kira belum nopo gelem enggak kenal iki. Mbo. Lah ini lho, kula kalih panjenengan boten nanti kepanggih sing jenengipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kita cintanya melebihi cinta kita kepada istri dan anak. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena iman itu ada 6, maka panjenengan harus bisa berpikir secara dalil nakli, secara dalil nakli.
Nakal ini pun apa? Dalil Al-Quran sama dalil hadis. Kalau dalil akal, ini bisa masuk akal apa boten dengan panjenengan sedaya iki beriman kepada enam. Langsung kemawon iman kepada Nabi Muhammad bagaimana itu? Kita tahu banyak ayat Al-Quran mengatakan di sana kita disuruh untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Apa itu banyak? Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Hei wong sing beriman, sing gak iman gak hai. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada rasul. Wa ma atakumur rasul fakhuduhu. Apa-apa yang datang dari Nabi Muhammad ambillah. Apa yang diambil semuanya? Fi'liyah, qauliyah, takririyah ataupun sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma nahakum fantahu. Apa-apa yang dilarang oleh Kanjeng Nabi maka jauh-jauh. Inilah bentuk kita pembuktian secara dalil nakli bahwa kita percaya kepada Al-Qur'an. Nek panjenengan boten percatus kalih Kanjeng Nabi Muhammad, berarti sampean boten percaya kalih Al-Qur'an. Niki napa nggih? Terus nek secara akal pripun? Secara akal niku wonten. Allah sampun nyiptakan bumi. Bumi ini diisi oleh seluruh manusia. Seluruh makhluk hidup, baik makhluk hidup sing duwe akal, sing duwe nafsu, sing duwe nafsu gak duwe akal, sing duwe nafsu terberakal. Akhirnya umat manusia ini mau bergerak melakukan ibadah, maka dibutuhkanlah contoh uswatun hasanah. Siapakah itu? Kayak pertanyaan kulo, kira-kira niku sing dadi contoh e manungsa ning donya niku makhluk sing sejenis napa makhluk sing beda jenis? Sejenis. Nggih menika manungsa, manusia. Maka Allah mengutus rasul yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus pedomannya apa? Kalau sudah percatus kepada iman kepada Nabi, maka kita dituntut berikutnya iman kepada kitab. Kayak panjenengan arep nyetir mobil, tuku mobil anyar mesti ono panduan cara menyetir mobil yang baik. Sampai yang tuku sepeda motor, cara merawat sepeda motor yang baik. Nek sampean nikah, mari nikah, cara merawat istri yang baik. Tapi semua cara-cara itu semuanya divisualisasikan. Cara nyetir mobil, ono gambari. Cara nyetir sepeda motor, ono gambari. Siji sing ono gambari, carane ngeramut anak bojo, ono gambari buat ngelihat. Malam pertama, Fatulizar divisualisasikan. Wah bahaya, ini bolo-bolo ini. Nah, setelah tadi kita percaya iman baik secara dari nakli maupun akal, maka kita harus meneladaninya, yaitu meniru apa yang sudah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, tak wene cerita. Ono cerita bahwa Kanjeng Nabi itu orang yang paling sederhana, orang yang paling dihina mboten bales, dirasani tonggo ya gak pernah ngrasani. Apa maneh nek disio-sio enggak pernah dibales. Bapak-bapak nggih ngoten. Dirasani kalau dulu nggih mboten pernah bales. Jangankan dirasani dibalang watu. Di enek-enek arek cilik niku. Sampeyan coba ngaku ning kampung sampeyan. Ana jenenge sapa iki jenenge? Sapa kebanas tok ae? Anhar. Anhar iki. Anhar, mulai dari kampung, orang gila, orang gila, marahnya luar biasa. Tapi Nabi tidak. Suatu ketika Nabi berjalan ke pasar, ada nenek-nenek tua yang bawa benar belanjaan yang cukup berat sekali. Kemudian si pemuda datang, "Nek, bolehkah saya membantu untuk mengangkatnya?" "Oh, monggo mas, sangat suka saya." Ono arek nom ngewangi wong sepuh.
Ketika di tengah perjalanan, apa nenek ngomong? Mas, sampean tak omongi, nopo mbah. Ning Mekah iki ono sing jenenge Muhammad. Terus mbah, sampean ojo gelem melok, sampean ojo gelem ngikuti, sampean wis pokok dia itu bukan nabi dan sebagainya. Terus berjalan sampai naik bukit, sampai depan rumahnya, matur suwun nak, telah nolong kulo, iling pesenku yo, opo mbah pesenmu mbah, pesennya setunggal, ojo sampai melok kanjeng, ojo melok Muhammad. Dia bukan nabi, dia bukan utusan Tuhan dan sebagainya. Lantas sama si muda meneng mawon, mendel mawon. Begitu balik badan, maaf nek, saya mau pamit. 10 langkah tiba-tiba dipanggil, wahai pemuda, siapa nama panjenengan? Kulo nek, nama saya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Masya Allah, langsung brebes neneknya. Nangis jaluk sepuro, ya Allah, berarti boten sing tak amono, berarti boten kulo tak mirengno. Akhirnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Coba nek kalau panjenengan bapak di balang waktu dirasani malah parah ini. Apa mana nek dirasani tonggo wis rasane ini gak entek-entek sampai sewengi utuh. Jenenge mahal ora kok masyaallah, jenenge aku ning pasar-pasar ora boleh bojo sampai ning Taiwan dan sebagainya gak entek-entek ini. Maka kita harus mengikuti akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kalau panjenengan teng mriki ana sing PMI, ana sing mahasiswa, wis salah, sak ilmu gede-gedene sampean, sak dhuwur-dhuwur sampean masih kalah sama orang yang punya akhlak. Al akhlaku fauqal ilmi. Orang yang berakhlak lebih tinggi daripada orang yang berilmu. Buat apa ilmu banyak? Buat apa profesor, doktor dan sebagainya, titel PhD? Nanti sing PhD iki wong. Sing ngomong ngene. Dan sebagainya, tapi mereka enggak punya sopan santun, enggak punya akhlak, enggak punya tata krama, maka sama saja dengan orang yang tidak punya ilmu. Maka akhlak itu nomor satu enggak. Karena Nabi Muhammad adalah uswatun hasanah. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kudu uswatun hasanah kanggo sampeyan apa adik kula. Perilaku yang baik, suri tauladan yang baik, sehingga kalau panjenengan sakit meniru dan sebagainya. Jamaah muslim dan muslimat rahimakumullah, cerita berikut ibun. Ono cerita, karena Nabi Muhammad itu berdakwah selama 23 tahun. 10 tahun teng Mekah, 13 tahun teng Madinah. Dengan rentang waktu yang 23 tahun, umat Islam luar biasa bisa berkembang. Setelah Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah, tiba-tiba Nabi Muhammad kangen karo kota Mekah. Saking kangennya dia mau umroh. Sehingga rombongan datang ke Mekah mau melakukan umroh, ternyata dicegat sama kafir Quraisy. Hei Muhammad, mau kemana kamu? Kata kafir Quraisy, dengar saya. Saya ingin umroh. Si. Ini habis kami usir kamu ke Madinah, kita harus melakukan perjanjian. Waduh, perjanjian. Perjanjian apakah itu? Nah, ternyata itu adalah perjanjian antara kaum muslimin dengan orang kafir Quraisy. Oke, kata Nabi, merintah kepada Ali, ya Ali, ta'alulah huna, tuk, tulis perjanjiannya dengan awal bismillahirrahmanirrahim. Apa kata kafir Quraisy? Ya Muhammad, kok bismillahirrahmanirrahim, kami gak mau, ganti dengan apa? Bismika Allahumma. Apa kata Nabi? Ali, hapus. Akhirnya Ali gak berani, Nabi Muhammad yang menghapusnya. Diganti bismika Allah. Ya Ali, tulis perjanjiannya. Perjanjian ini atas nama saya Muhammad Rasulullah. Apa kata orang berkulis? Hei Muhammad, kami tidak percaya kepada engkau. Engkau bukan utusan Allah. Ganti lagi. Ali bingung lagi. Nabi Muhammad menghapusnya. Diganti dengan Ali, tulis saya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib.
Yang ketiga, Umar mampir marah. Ya Muhammad, tolong persyaratan ini dipenuhi. Apa? Orang Muslim dari Mekah yang mau ke Madinah, kembalikan ke Mekah lagi. Dari Madinah ke Mekah, enggak boleh kembali lagi. Wah, ini repot juga. Akhirnya kata Nabi, ya enggak apa-apa. Tiga kejadian ini mengajarkan kepada kita makna namanya toleran, tolerans. Luar biasa. Menggugurkan egoisme, menggugurkan sebuah keinginan untuk demi keharmonisan. Menggugurkan egoisme dari diri sendiri untuk mencapai perdamaian. Loh, ini luar biasa. Makanya kalau panjenengan buang untuk Taiwan itu seluruh umat muslim. Makanya ketika saya kemana-mana, apalagi di tongkang ngomong, banyak para laki-laki itu, nek pengen cepet mus Islam di Taiwan itu berkembang, ayo rapi nen, wetok-wetok Taiwan Taiwan ini. Apa kata mereka? Sama sih Gus. Langsung titipin bojo. Ayo, ayo, kan mereka tahu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Cerita-cerita di atas tadi mengingatkan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa kita cinta dan rindu akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk mengenal beliau, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita tahu bagaimana beliau Kanjeng Nabi itu ditinggalkan oleh ibunya, ditinggalkan oleh ayahnya. Jenengan iku nek ana lagu di lagu opo ae wis. Pokok aja lagu sing mengajak kepada akidah yang lain. Lagu opo ae wis. Bah takur sari, bah dangdut, bah selawat dan sebagainya. Jenengan merem, jenengan maknani, tapi aja lagu-lagu sing rada enggak genah-genah tak boleh. Lagu yang mengantarkan kita kepada Allah. Di dalam kitab Ahkam karya Syekh Athaillah Al-Iskandari yang selalu dikutip oleh Gus Dur di mana-mana itu, la tashab man yadulu ka Allahi khalu. Ojo kekancan, ojo pasuduluran, ojo cedek kepada komunitas sehingga iso parek cedek dumateng Gusti Allah. Gini apa gini? Buat apa kita hidup, buat apa kita di Taiwan kalau kita bisa enggak mendekat kepada Gusti Allah. Alhamdulillah dengan adanya IMIT seperti ini, dengan adanya majelis-majelis taklim di luar IMIT, itu bukti bahwa kita semua di Taiwan tidak hanya bekerja, di Taiwan tidak hanya mencari ilmu, tapi juga tatarup dumateng Gusti Allah. Niku jenenge tasawuf. Tasawuf itu dumateng dekat dumateng Gusti Allah. Sufi, pindah di sufi nama boten. Mungkin tak kalau sufi ya, sufi gak delok TV ya. Boten maksudnya tuh ada tasawuf akhlaki, ada tasawuf amali, ada tasawuf filsafi. Ya minimal kalau panjenengan siji lah tasawuf akhlaki. Ya apa? Tingkatannya adalah tahalli, tahalli, tajalli. Apa nih itu? Tahalli adalah mengkosongkan elek gelas iki sing